tahun 2018 ini awalnya kami mempertimbangkan untuk membuat suatu ogoh-ogoh yang berjudul Durga Mahesasura. Tapi banyaknya kritik dan saran, kritikan tersebut kami pertimbangkan kembali untuk mempertimbangkan suatu tema yang beda dari yang lain, dan tentunya belum ada yang mengetahui adanya pertimbangan tersebut, menjadikan kami suatu motivasi untuk membuat tema yang berbeda, yaitu kami mengangkat sebuah tema Apit Lawang di 2018 ini. Dalam Apit Lawang ini terdapat cerita pendek, yaitu kesombongan Rahwana yang ingin memporak-porandakan Gunung Kailash dengan mengangkat kaki gunung, sehingga timbul gempa atau bencana. Sosok Mahakala dan Nandiswara yang sebagai tugasnya sebagai penjaga gunung menekan gunung dari atas, sehingga terjepitlah atau terhimpitlah Rahwana di bawah Gunung Kailash dan hancurlah kesombongan Rahwana. Bahagia dengan atas jasa-jasa dari Nandiswara dan Mahakala, maka Dewa Siwa memberikan anugerah kedua sosok tersebut sebagai dewanya Apit Lawang. Yang menarik dari hal tersebut adalah pada belakangan ini di Bali terdapat fenomena yang sangat menguncang Bali, yaitu erupsi Gunung Agung. Banyak hal terjadi yang berpengaruh, dampak-dampak yang berpengaruh pada kehidupan sebagian besar masyarakat di Bali, yang terlihat dari dampak ekonomi, pariwisata, dan sosial. Yang menjadi menarik adalah apakah mitos seperti tersebut, seperti kesombongan Rahwana yang memporak-porandakan gunung, yang diimplementasikan ke dalam kesombongan manusia zaman sekarang, menyebabkan Gunung Agung mengalami erupsi seperti ini. Harapan Ogoh Apit Lawang, atau kami mengambil gagasan Apit Lawang ini karena kami ingin menampilkan tingkat kepedulian kami terhadap fenomena yang terjadi pada Gunung Agung dengan memvisualisasikan fenomena tersebut ke dalam garapan Ogoh Apit Lawang. Terima kasih. Saya selaku penggarap, saya sangat tertarik dengan ide garapan ini karena ide garapan ini belum pernah ada yang mengangkat ke dalam bentuk Ogoh. Permisi, maaf ya. Maaf ya.
Jujur dia ya. Thank you.
Thank you.
Kortit yang nenten melah, nenten manut ri sejerone nanyano para pemirsa sami. Alertit yang ngujar ri sejerone pulingo pulingge yang paduka bakar kabeh. Saha ancang-ancang paduka yang bedal sami. Alungu ngatur kang rene pengaksamu agung sinambulo. Om santi, 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 santi om. Kendala saya saat berproses itu yang pertama minimnya waktu dan yang kedua merancang sebuah ulatan dan menjadikannya dalam bentuk dan komposisi gogok. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kesan dan kesan saya selama bersama seke Balanyur di Seminyak Kaja, ada suka dan dukanya, dimana dalam semua proses pastilah ada jalan di mana ada suka, di mana ada duka, dan ada beberapa hal yang perlu saya perlu tambahkan untuk kesannya kedepannya. Underestimate Seminyak Kaja, semoga makin tambah kompak waktunya untuk jam latihannya ditepatkan. Sekian, terima kasih semua. Harapan saya untuk kedepannya semoga semakin kompak dan semoga seteru market, terutama percaya diri dan saling percaya intinya, dan kedepannya semakin mempunyai pola pikir yang baik, yaitu satu suara. Ya, ya. Terima kasih. Great, hari ini benar. Nah, terbalik dari tahun-tahun yang kemarin ini berjuang demi bangkanya enggak seperti tahun sekarang itu. Berserahnya, mana berserahnya kami. Nah, berserahnya. Begitu lihat hasilnya, wah weh. Ya, malah saja artinya bukannya tahun ini beli merasakan artinya munyin-munyin di bekan saja di ngahnya kita loh. Oh, mereka bisa loh sekarang loh. Apa yang kalian punya 10 kita bagi 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini gitu loh. Bergenerasi itu yang pentingnya sebenarnya. Karena kita punya semua ini. Bukan memilih orangnya, bergenerasi.